kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu, eh? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membela Presiden Jokowi yang dituding PDIP telah menghidupkan Neo Orde Baru. Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa yang bertindak seperti era Orde Baru menuai kegaduhan. Dalam pidatonya, Mega menyebut bahwa butuh pengorbanan besar untuk membangun Indonesia. Namun menurutnya tindakan penguasa saat ini justru mengalami kemunduran seperti zaman Orde Baru. Dikutip dari tribunnews.com, Fadli Zon pun menanggapi kritik Megawati pada Jumat 1 Desember. Anggota DPR RI itu membela Presiden Jokowi yang menurutnya jauh dari kesan Orde Baru. Menurutnya zaman saat ini sudah jauh berubah dibandingkan dahulu. Selain itu, Fadli Zon meminta sejarah masa lalu tidak perlu diungkit kembali. Baginya masalah Orde Baru maupun Orde Lama sudah selesai. Menurut Fadli Zon, setiap pemerintahan pastinya ada kelebihan maupun kekurangan. Karena itu sejarah menjadi bagian pelajaran bagi semua pihak. Di sisi lain, Fadli Zon menyampaikan pihaknya tidak melihat pemerintahan Presiden Jokowi seperti Neo Orba. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu, eh? Tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Mestinya ibu gak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau gak? Seperti waktu zaman Orde Baru.